Upaya deteksi dini konflik antar masyarakat memang diperlukan agar tidak terjadi gesekan dan kericuhan di Kabupaten Madiun. Seperti halnya untuk mencegah gerakan menyimpang radikalisasi yang harus diwaspadai bagi seluruh masyarakat. Sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan di tengah era digitalisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun membuat inovasi Early Warning System atau aplikasi tanda peringatan, yakni Waskita Purabaya. Waskita Purabaya merupakan aplikasi berbasis sistem pelaporan potensi konflik atau gangguan masyarakat yang dapat diakses masyarakat. Saat ini, Bakes Bangpol dalam negeri tengah menggandeng Mitra Kesatuan Bangsa yang turut andil mencegah potensi konflik di masyarakat. Di antaranya, Forum Kerukunan Antarumat Beragama, FKP, FKPAI, RAPI, dan IPSI. Aplikasi ini digagas oleh Kepala Bakes Bangpol dalam negeri Kabupaten Madiun Sigit Budiarto. Pihaknya mengatakan aplikasi Waskita Purabaya sangat diperlukan guna memperluas dan mempercepat informasi dari masyarakat di tengah era digitalisasi. Hal tersebut tentu menjadikan informasi yang menyangkut potensi konflik dan gangguan masyarakat, Bakes Bangpol dan pimpinan daerah dapat mengetahui secara cepat dan informatif. Forman atau Mitra Kesatuan Bangsa dari banyak unsur, dari unsur FKUB, MLKI, FKPAI, RAPI, kemudian dari IPSI, semuanya nanti punya akun privat sendiri yang bisa mengakses langsung ke aplikasi tersebut. Kemudian semua laporan itu harus lengkap dokumentasinya ada, dan deskripsi tingkat kejadiannya ada, kemudian map atau peta kejadiannya di mana itu harus terkunci memang di aplikasi itu, sehingga semua laporan yang masuk harus presisi, kemudian akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari laporan yang masuk, itu oleh server diolah dan dipush WA ke nomor pimpinan. Jadi kurang optimal gitu, dalam melakukan deteksi dini, karena memang keterbatasan sumber daya manusia intelijen di Pemkab Madiun, kemudian cakupan wilayah yang sangat luas. Kita tahu sendiri bahwa intelijen kan mata dan telinganya dari pemerintah. Jadi tiap sudut apapun ibarat daun jatuh harus kita ketahui dan kita dengar. Dengan adanya ini maka jaring kita menjadi luas, networking kita menjadi sangat maksimal karena menggunakan forum dan ormas yang sudah kita kerjasamakan melalui MOU resmi dengan mereka. Kedepan terobosan baru Early Warning System Waskita Purabaya dapat menjadi salah satu sarana informasi yang akurat dan cepat dan dapat segera dilakukan pencegahan konflik di lingkungan masyarakat. Tova Pradana, JTV, Madiun.